semuanya berapa? Saya mau beli semuanya. Kalau beli satu porsi bayar, kalau beli dua porsi gratis. Makan gratis. Bang, gratis, gratis, gratis. Halo guys, assalamualaikum. Kali ini kita lagi di pinggir jalan dan di waktu siang hari ini kita mau seperti biasa memulangkan pedagang lebih awal guys, karena PPKM masih berlanjut guys. Aduh, semoga warawiri COVID ini cepat kelar guys. Dan di belakang Bang Ipan ada sesuatu yang unik dan belum pernah Bang Ipan review. Mari kita lihat proses bikinnya. Apakah usaha ini di era pandemi seperti ini menguntungkan atau sepi guys? Yuk. Ini jambu apa nih Bang? Jambu kristal. Jambu kristal guys. Pedas satu, yang sedang satu Bang. Coba Bang. Wow, ini pisoknya besar nih. Bang, ini jambu kristal. Nggak ada biji loh sayang. Nggak ada biji. Nggak ada biji, nempel-nempel aja. Dan satu hari bawa berapa jambu sih Bang? 35 kilo kadang dalam selasa. 35 kilo? Itu berapa buah tuh Bang kayak gitu loh? Berapa porsi? Kadang habis, satu balnya habis aja. Satu bal isinya berapa nih? 100. Wow, dan habis terus tiap hari? Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Pandemi ya? Booming-boomingnya mana? Oh lagi booming-boomingnya? Bang, duduk ya. Bang, asli mana sih Bang? Palembang. Palembang? Iya. Palembang udah lama di Pontianak? Ini baru kan dapat, apa namanya, dapat. Yang omongan dari orang kan di sini belum ada kan. Oh jadi ya Bang, dari Palembang langsung datang sini? Iya. Ini dikasih apa nih? Ini rempah-rempah. Rempah-rempah, wow, wow, wow. Wah guys, anginnya. Sebelum di Pontianak jualan di kota mana Bang? Jawa, kami kan habis dari Jawa ke sini. Eh kok dari Jawa ke sini? Berarti ini jualnya keliling-keliling? Iya, kalau udah redup, pindah lagi. Oh ini kalau kan? Udah redup jualannya ya. Pindah lagi. Oh gitu. Soalnya guys, ini kan musiman ini kan, kadang orang udah bosan kan. Berarti buahnya pakai kirim? Iya, dari Jawa Boy. Dari Jawa? Siap. Ini tiap hari habisnya 100 loh guys. Alhamdulillah ya. Bang, namanya siapa Bang? Muslim Bang. Muslim, Bang Muslim dari kota Palembang. Dan si Abang ini sering pindah-pindah ke kota manapun ternyata ya. Di Pontianak udah berapa lama berarti Bang? Baru 1 bulan lebih. Baru 1 bulan lebih. Biar orang pada tahu nih, jajanan pinggir jalan tuh ada yang unik-unik dan lucu-lucu kayak gini. Oke. Okay. Bungkus lagi yang pedas manis. Pedas manis Bang, bungkus lagi satu. 10 pagi udah buka. Tutupnya sampai jam berapa nih? Jam 5.30. Kalau habis ini tutup. Kalau habis tutup. Oh mantap. Di Pontianak yang jualan kayak gini ramai nggak sih Bang? Atau cuma Abang sendiri? Alhamdulillah udah 7 cabangnya. Udah ada 7? Dari Abang semua? Alhamdulillah sama kan. Oh mantap. Dari Abang semua ada 7 nih. Ada 7 kan teman-teman. Abangnya ini nih berani terbang ke sana kemari. Umur berapa Bang? 20. Wih, umur 20. Mantap. Dan ini yang pedas manis Bang ya? Bang minjam Bang? Iya. Guys, ini yang harganya 15.000 ya. Dan ini terkenal pertama kali di kota mana Bang? Palembang. Di Palembang. Di Palembang terkenal dengan jambu kristal. Gimana Mi? Kita lihat Mami Tiwi ini menikmati jambu kristal. Kamu yang pedas kan? Kalau Tiwi itu yang sedang. Bismillah. Enak sayang. Enak. Mam? Rasanya itu ada pedas. Oh, enak. Ya kan? Pedas manis. Bang, itu enggak usah dibayar ya. Saya yang bayarin. Bang, udah dibayar ya. Jangan lupa pakai masker sama helm. Oke. Okay. Oke, okay. Segar dan bikin mulut kalian tuh berdendang, guys. Itu tuh asin, manis, pedas, yeah. Terus fresh dari buahnya. Dan ini tuh yang krenyes-krenyes gitu loh masih. Manis loh buahnya. Dan ini buahnya ini, garing. Oh iya, garing. Renyah kata abangnya. Renyah, garing. Tapi yang pedas sedang nih bagi Tiwi tuh udah lumayan pedas dan oke lah. Jadi kalau misal kalian yang suka pedas sekali, kalian request yang bang. Pedas. Lanjut. Jadi guys, worth it sih 15.000. Kalau di mall 25.000 biasanya ya. Yang kita biasa beli ya, yeah. 25.000. 25.000, 30.000. Tapi ini enggak ada biji loh. Iya, keren. Bang Muslim jualannya keren. Bang, hitungin sisa. Ini kan abang semuanya bawa di sini kan? Ada sisa yang lain nggak? Nggak ada kan? Hitungin semuanya berapa? Saya mau beli semuanya. Hah? Nanti ada orang datang ke sini kasih gratis. Jadi abang nggak usah terima uangnya lagi ya? Iya. Saya bayar semuanya ya? Saksi ya bang ya? Tuh, kamera tuh, saksi tuh. Nggak bakal pasti itu.
Abang hitungin berapa sisanya, saya mau beli semuanya. Saya mau bagi-bagiin orang sekitar. Langsung kita porsiin aja gak? Porsiin aja, gak apa-apa. Langsung porsiin aja, kan nanti bagi-bagi. Yang penting abang hitung dulu bang, saya mau bayar sekarang. Habis ini saya pergi. Oke? Okay? Hitungin dulu bang. Nah, misalnya abang hitungin. Nah, abang kira-kira jadiin berapa porsi semuanya? Nih, abang hitung dulu. Tadi kan udah 3 porsi kan keluar kan? Ini 2 dan abang ini yang tadi 1 jadi 4. Sisanya semuanya berapa nih? Ayo bang, ayo bang, ayo bang. Nah, saya kasih waktu abang untuk berpikir guys. Pasti abang baru pertama kali kan? Iya. Diborong kayak gini. Guys, ini ada jambu kristal. Udah diborong semuanya. Nih si abangnya nih, namanya Bang Muslim. Di Jalan Layanyang. Cus, siapa cepat dapat. Ke sini. Mak, 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 ambil, ambil, ambil. Ah, ambil, ambil. Ambil, ambil, ambil. Yes, yes. Ambil, ambil, ambil. Mau berapa, mau 2 mau gak? Satu ya, Bang. Budak-budak tak ada ke sana? Ada. Ah, 2 lah. Buatkan, Bang. Pedas ke? Sedang, sedang. Sedang. Enan si abangnya. Duduk. Berapa menit bang bisa jadi satu porsi? 2 menit kan? Oh 2 menit ya? Asik. Seru itu. Seru. Biasa 3 jadi 2 porsi ya gitu ya? Kalau yang besar? Kalau yang besar jadi pas 1 porsi. Ternyata begitu. Ini kayak micin-micin gitu ya bang ya? Rempah-rempah. Di rempah-rempah ya. Hah, udah ngantri dah, Bang. Silakan gratis. Ya, Bang, ya. Ya. Ini 2 kan jadi 6. 6. Oh. Siapa ge? Ah, siapa ge? Oh, sik. 1. Ah, satu. Tadah, dan PPKM dilanjut tak apa-apa. Oh, sik. Sip, lanjut. Terima kasih Bang Evan. Lanjut. Bang. Sip. Enam. Ini 8. 8. Iya enggak, jambunya enggak ada biji ya? Oke, oke banget. Ini jambunya tuh manis. Ah, satu. Tak salah. Oke. Pedas. Abang berapa? 1, Bang. 1-1 ya? Bang, buatkan 2 lagi, Bang. Gratis ya? Gratis. Gratis. Suka duka jualan kayak gini apa bang? Kalau hujan. Kalau hujan. Kayaknya kalau hujan peminat untuk ini ya, ya makan kayak gini agak berkurang ya. Oke. Okay. Kalau panas rame yang ini. Alhamdulillah. Lanjut bang kak, hati-hati di jalan. Kayaknya Indonesia nih lebih senang micin ya. Tanpa micin tuh kayaknya kurang begitu menikmati guys. Iya, yeah. Kayaknya tuh cita rasa Indonesia tuh akan hilang gitu kalau enggak ada micin ya. Yeah. Kamu belikanlah TV gerobak sih pengen jualan. Enggak usah. Nanti semua pembeli lari ke kamu nanti. Nanti abang-abang sekitar enggak kebagian. Jangan lupa masker ya, guys. Yuk, lanjut, Bang. Ini yang udah 10 ya. Ini 11. 8, ini 9. Selama PPKM ternyata banyak yang beli ini ya. Alhamdulillah. Banyak yang beli jambu kristal guys. Ibu pesan apa? Satu porsi. Beli satu porsi satu kan? Porsi berapa? 15.000. Heeh. Kalau beli satu porsi bayar, kalau beli 2 porsi gratis. 2 porsi. Oke. Okay. Baru iya siaran langsung. Oh iya kan? Iya. Ini ngomel-ngomel Bang Evan. Kami tuh gerau-gerau Bu itu. Oh, Bang ini 2 tuh. Abang itu 2. Oh, kira 1 apa? 1 ya. 1 ya. Dipisahkan. Oh iya ya. Dah, langsung. Enggak apa-apa. Gratis. Kasih Bang ya. Yoi. Udah 10, nih 11. Kakak 2, 12 berarti. Kalau 1 bayar seorang, kalau beli 2 gratis.
Ah, belilah dua aja deh. Beli dua gratis. Mi tambahkan mi berarti 12-14 berarti. Ayo Bang Muslim. 80 di ini pakai ramai ini ngantri. Iya ya? Ngantri nanti ramai. Itulah. Kayak kemarin tuh yang kebab tuh, aduh ngantri minta ampun. Malam-malam. Malam-malam. Kak. Ya makasih Bang Evan ya. Sama-sama. Kak Tivi makasih. Ya iya. Bang hitung dulu Bang. Ini udah 14 nih. Ah, tinggal Bang hitung. Saya mau bayar dulu nih sekarang. 79 kali 15. 1.185 ya. Bang tunggu sekejap ya. Tenang, masih ada 30 posisi lagi lah. Ini kakaknya. Oke, kaknya Kak. Makasih Bang. Sama-sama. Hati-hati Kak. Bang, sebelum itu saya bayar dulu, Bang. Oke, Bang. Lunas semua, Bang, ya? Ini semuanya diborong, ya? Ah, semua diborong. Bang, nggak usah bayar lagi, ya? Karena udah diborong semua, ya? Nah, jangan lupa ambil satu atau dua, ya? Biar yang lain kebagian. Wah, ini jambunya masih fresh, guys. Jadi, kalian beli ke sini, dapatin jambu kristal yang masih segar. Habis itu, dimasukkan ke dalam kulkas kaca. Cepat, ya? Motong cepat, kupas cepat. Ngasilin duitnya pun cepat, Mi. Tapi salut sih, umur 20 tahun dari Palembang datang ke Pontianak hanya jualan ini. Dan udah mau 7 cabang. Wih, mantap. Salut buat Bang Muslim. Makan gratis. Makan gratis. Tenang, masih ada. Pesan berapa, Kak? Dua ya? Saya udah paling sering dapat, Bang. 50 kali lebih lah. Iya, Kak? Sering dapat traktiran kakaknya. 50 kali lebih, kata dia kan? Bang, gratis, gratis, gratis. Makan lo sebelum kerja. Dah, ya Bang. Bang, pamit ya. Sama-sama, selamat menikmati semuanya. Ya, assalamualaikum semua. Yuk, lanjut Bang, bilang ke budak-budak ya.